Halo semuanya, selamat datang di channel Chansi Gaming ya guys ya. Kali ini kita akan melakukan video premier kembali day 3 ya guys. Dan tentunya kita akan mainkan game Mobile Legends dengan menggunakan hero andalan guys, yaitu Arlott di mode klasik. Semoga aja kalian suka. Dan jangan lupa tombol like, share, dan subscribe ya guys ya, karena bantuan kalian sangat berarti untuk channel ini. Dan selamat menikmati videonya sambil nonton sahur ya guys. Terus sambil melakukan sahur gitu kan. Di sini kita tunggu saja. Dan oke guys, kita masuk kali ini menggunakan hero Arlott cuy. Sambil latihan gitu kan. Dan di sini emblem gua ada physical guys. Gua pakai physical atau fighter. Ini gambarannya penetration, attack, defense sama magic defense-nya segini. Dan gue pakai unbending will ya, karena pasif itu setiap 1% HP yang hilang damage akan meningkat 0,25%, dapat di stack hingga 15%. Mantep banget guys, kira-kira kita bakalan dapat musuh yang kayak gimana ya guys, gue penasaran deh. Dan btw buat kalian semua, apakah masih semangat untuk sahur guys, untuk puasa gitu kan? Kalau semangat, keep terus semangatnya guys, karena kapan lagi kalian puasa guys. Dan ya kalian bisalah jadwal-jadwalnya push rank guys setiap hari guys, push rank pasti nggak berasa guys puasanya. Dari canda. Dan di sini lawannya ada Clean, Moskov, Sylvana, Eudora sama Balmon. Ada yang empuk, ada yang keras guys. Apa itu, ambigu banget gua anjir. Nggak sih, intinya hati-hati sama Eudoranya, karena kalau Arlott kalau udah kena petir udah wassalam guys, udah mati. Kita jadi tunggu dulu karena lama banget cuy masuk loading doang. Sambil seruput kopi guys, sambil sahur gitu kan, enak banget ini. Kita ngopi dulu. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam gamenya. Item pertama gua ambil sepatu dan bikin ini guys, NS Beton guys. Biar kita tuh gitu lah guys. Kono hikari to yami no chikara wa. Kita lawan siapa kali ini? Sylvana pasti. Harusnya sih Sylvana ya, benar. Aduh, kalah hero power guys. Kalah. Flicker dia ternyata. Kita berhasil mendapatkan atau mengalahkan Sylvana guys. Kita dengan bermain sabar, si Sylvana udah flicker duluan. Aduh, rame. Gimana lah ini kalau lawan Balmon guys, apalagi diputer-puter kita malah slow, nggak enak banget. Jadi kita lanjut lagi, kita masih berjalan-jalan santai sambil menikmati hidangan sahur. Ngeri-ngeri sedap guys. Rata guys. Ini siapa sekarang dulu guys? Dare mo ga kokoro no omomuku mama ni machi. Tuh.
目は偽善を見分け、mundur mundur mundur dulu mundur, kita tahu kelebihan kita. Si panai nggak mau ngalah guys. Gila, kita stop dulu, pulang di sini. Well, hancur kita diserang guys. Balman itu tebel banget guys. Jangan lagi. Kena setun guys, kalau nggak kena setun bisa itu loh. Dan sini kita lihat tim kita masih sibuk farming guys, Lancelotnya. Gimana lah ini? Maju kita pasti bisa guys. Kenapa Hanabi-nya fokus di atas, tengah kosong Hanabi. Kita rotasi dulu ya, karena atas yang kita kondisi. Seruput dulu guys. Mantap. Nikmatnya ngopi guys di bulan puasa. Tapi jangan ngopi pas sahur ya guys, karena bikin kita tuh aus cuy. Tapi nggak tahu sih buat kalian yang mungkin hobi dengan kopi, kalau kurang kopi kayak gimana gitu. Ya. Hanabi-nya semangat, Hanabi si Sylvana semangat banget ya. Tenang. Buat strategi kemana Johnson? Malah mau terbalik ke bawah. Gak apa sih? Tapi lu bawa penumpang ke setidaknya. Lagi anjay Silpanaknya. Aman guys. Aman. Kabur.
2-0 lawan dia. Mainan gua guys. The enemy has slain the turtle. Kaget gue. Sini. Panahnya nafsu sekali kena kita guys. Balmo nampaknya mau ngapus atas. Bisa ini dibiarin guys. Kita harus bisa coba. Balmo, kamu mau kemana? Tanya di bawah orang. Sudah bantu menabrakkan dirimu ke musuh. Jadi kita bisa Oke, selamat datang semuanya di channel Chelsea Gaming. Baru subscribe ataupun belum subscribe, karena channel ini benar-benar aktif. Setiap hari ada konten hari setiap jam yang bikin kalian banyak masuk. Oh, takut. Kira menyambar. Ada moskop ya guys ya. Oh ada guys. Pak senter ada tombak-tombak kayak gitu. Hold out, kita pasti menang guys. Hati-hati banget. Ini moskopnya coy. Kono me kara wa nigeranai zo. Nah.
lihat kalau tapi enggak ada. Yosha wa shimana. Your team destroyed a turret. Gurih banget, gurih banget ini di bawah ini. Kenapa tersiar guys? Jadi kita tunggu dulu sampai respon ya guys ya. Sambil minum-minum sambil makan bisa kalian lanjutkan guys. Gue pikir udah ini respawn, ternyata belum. Oke guys, lanjut guys. Kita mulai maju lagi. Tahan dulu, kita pasti menang guys. Cleannya sakit bener ya kan. Tunggu dulu guys sampai respon. Oke ternyata Johnsonnya nggak sabaran, maunya ngapus terus guys. Dan kita berhasil menang di gameplay pertama kita guys. Dan untuk video premiere day 3 ini kemungkinan bakalan 2 game aja kali ya, karena kalau 3 game kelamaan guys mungkin ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen gitu ya nonton yang durasi lebih lama, bakalan coba terus di kolom komentar dulu deh. Cek ombak dulu, kalau misalkan bagus kita lanjut lagi ya guys.
Dan di sini kita masih mode klasik. Tapi juga guys, ngobrol ini lu ngomong mulu. Tapi enggak apa-apa, kita kan menghibur kalian semua. Dan jangan lupa sahur ya guys ya. Sahur untuk puasa guys, untuk sahur untuk D3 ya kan. Dan lanjut lagi. Tidak ada yang masuk nih, kurang satu lagi. Oke, alot guys. Nah, cakep gak tuh alot guys. Kita push alot di mana yang namanya nih, di klasik guys. Kita tunggu dulu. Oh, cowoknya jungle lupanya. Dan inilah line up kali ini guys. Ada Valentina, Chow, Hilda, sama Mia. Dan lawannya pun cukup berat guys. Ada Natalia yang tukang ciruk, ada Yin yang tukang kurung, dan Safia serangan jarak jauh. Apalagi Claudenya kalau stack udah jadi tuh lebih pedih guys. Apalagi ada Ruby tukang tarik menarik. Tapi nggak apa-apa ya guys ya, kita harus bertahan dan harus bisa memenangkan pertandingan ini guys. Dan let's go, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Dan seperti biasa kita pertama bikin sepatu dan endless battle guys. Dan skill 2 kita ambil, dan build-nya masih sama ya, factor juga. Emblemnya factor, dan spellnya gue pakai petrify. Jadi kita lawan Ruby pas ini. Kalau nggak salah ya. Oh, kamu bener kan? Suara-suara dari serangan Ruby begitu besar, guys. Jamada. Tapi sayangnya Ruby nggak begitu sakit. Dia sama itu kayak Queen of Lifesteal, guys. Ya, baru pertama Hilda, lu kenapa? Udah babak belur sama si Yin. Nice. Nah, talinya masih bersahar di tengah itu. Yuhu, nice. Oke, di sini masih aman, bro. Iya, dia takut, guys. Panik rupanya. Killing cooldown. Hilda. Jangan buru-buru. Cafe open, Hilda. Nice buff. Ambil. Ciduk dong. Ah,
Aduh, gue jadi tumbalnya. Nyesel gue maju. Oke lah, kita maju guys. Rubinya udah dapat ulti, gua belum. Gara-gara diambil tadi sama Hilda. Ada cowok juga. Ya udahlah. Mission dulu. Suaranya kita naikin satu oktav. Thank you Hilda. Dulu di sini tunggu. Sambil mundur. Fokus satu. Kita dengan ini penting. Cow ya Allah cow. Enggak lah, nggak mau maju gue anjay. Coba di open dulu. Open baru gue mau open. Kono me wa gizen wo miwakeru. Masih gedean kita guys, apalagi Mirau okuri dashita toki no koto. Ruby, wasure mo shinai. Kita coba cutting lane dulu. Jadi neng Ruby. Skills and cooldown. Jangan takut ya guys ya. Kita lebih tenang lagi. Kita jangan mudah terpancing deh. Mega kill. Ambil minion dulu. Gak ada lawanan. Ruby mau kemana neng Ruby? Maju ya. Tidak kena. Oke. Biarkan saja Ruby-nya jalan-jalan dulu. Coba mau cutting gak bisa. Enemy missing. Oh no, oh my god. Hoki setahun sekali bisa nahan. Gila, tipis banget padahal tadi itu kan.
tapi kita berhasil tahan dengan Arlott, guys. Momen yang sangat epic. Gua harap tuh kalian semua tuh nonton, guys, channel ini sampai video ini sampai habis gitu kan. Ada momen-momen Arlott tuh yang ciamik banget dah. Gimana kalah, guys? Kita coba lagi, guys. Ini dulu. Aman. Zero. Hampir saja kita terjatuhkan dengan masih berkutik di atas saja guys ya, karena rubinya juga nggak mau kabur. Sampai tower hancur, satu atau dua baru kita roaming. Yosha wasshinai. Aduh, kelarannya nge-push, guys. Jangan sampai kita balik dulu, kuat. Masih tinggal, nggak mau kabur. Wew. Natali. Agaitemo muda da. Super guys, ini kita tunggu dulu. Aduh, telat guys kita. Sabar bang, jangan buru-buru ulti. Maju dong, tidak ada yang mau maju. Kasian banget, tak kira kasih ulti dong si ininya. Ini top buff kita. Nah, soko doke. Perfecto sekali. Mana guys, mana guys? Montai nai. Keluar ini.
Cakep banget. Asli cakep lo bro permainannya. Dan kita apakah bisa menangkan pertandingan ini? Au. Nah, talinya sepertinya mau nge-push, guys. Kita ke bawah yuk. Iya, satu udah kena, guys. 3, 2, 1. Buster. Kamu mau kemana? Udah bisa melawan aku ya, bisa. Dapat buff, cuy. Biar serangan kita makin sakit cooldownnya. Cooldown. Cooldown. Sabar gue, jangan ngepes. Skill in cooldown, tunggu dulu. Berhasil kita kalahkan, guys, ini. Enemy missing. Yosha wa shinai. Mitsuketa do. Oke. Pound. Gokil banget emang gak habis. Gokil bro. Udahlah maju aja lah. Agaitemo muda da. Tunggu dulu bro, tunggu dulu. Kali hidup. Dan kita berhasil memenangkan pertandingan ini, cuy. Menggunakan hero Arlud. Dan kita sudah mulai memenangkan pertandingan ini, guys. So ya, cukup sekian video gue kali ini. Jangan lupa tombol like, share, dan subscribe. Thank you for watching and goodbye.